Allah Subhanahu Wa Taala telah melunakkan hati kita. Maka dengan kelunakan hati itu, ringan kaki kita melangkah ke surau ini. Sungguhnya jarak antara rumah kita ataupun kediaman kita dengan surau ini bukan ditentukan oleh jarak kaki kita, tapi ditentukan oleh jarak hati kita dengan Allah. Sekiranya hati kita dekat, walaupun jauh kita dapat datang. Tetapi sekiranya hati kita jauh daripada Allah, walaupun rumah kita, kediaman kita berhampiran, kita tidak dapat datang. Semua je dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menentukan bukan dengan kebetulan. Kerana tidak ada yang kebetulan di sisi Allah. Apa saja yang Allah tentukan, kita berada di sini, di malam ini, dalam majlis ini, semuanya ada tujuan. Apakah tujuan Allah mengimpunkan kita di dalam majlis ilmu ini? Tidak lain, tidak bukan, apabila kita berada di taman syurga ini, Allah akan janjikan ketenangan ataupun sa'adah. Ataupun yang dikatakan mutmainnah. Ya? Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menjanjikan kita ketenangan, maka itulah harta yang paling berharga dalam kehidupan ini. Subhanallah, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, ketenangan sangat mahal harganya. Sebab itu apabila dikatakan bila duduk di dalam majlis ilmu, kita akan dapat ketenangan. Kenapa? Kerana ilmu adalah jalan menuju iman. Iman adalah jalan menuju aman. Bila kita ada ilmu, insya-Allah kita ada dapat menambah iman dan amal kita. Bila kita dapat menambah iman dan amal kita, itu yang dikatakan aman ataupun tenang. Root word dia sama saja, iman dan aman. Kiranya kita dapat ilmu, kita dapat iman, dan dapat iman, insya-Allah kita dapat aman. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, bukan ramai orang yang dapat ketenangan di dunia ini. Qalilum min ibadiyash syakur, sedikit saja orang yang syukur. Sebab itu, kesyukuran sangat dekat dengan ketenangan. Sebab tu jangan tunggu kita tenang baru nak syukur, tapi kita kena syukur dulu baru tenang. Dan orang yang syukur qalil, sedikit, tak ramai. Kita boleh lihat dua sudut pandangan. Bukti menunjukkan bahawa ketenangan semakin gersang dalam kehidupan manusia. Pertama, bukti mata kasar saja, jelas kita tengok dengan selayang pandang, secara orang kata secara pandangan biasa saja. Kita tengok sekarang ni pelbagai masalah berlaku dalam kehidupan, tanda-tanda akhir zaman ni, kita tengok peperangan berlaku, kita tengok persengketaan, perselisihan di mana saja. Itu petunjuk bahawa hati tak tenang. Kadang-kadang bukan kita jumpa dalam skala yang besar, dalam skala yang kecil pun. Kita ada Facebook sekarang ni, kita ada WhatsApp, sikit-sikit left group. Dia buat hati fragile, hati tisu, sikit-sikit saja. Hati yang tidak tenang ni mudah menyakitkan hati orang dan mudah disakiti. Itu tanda hati kita tidak tenang, mudah sangat fragile, orang kata apa, terlalu rapuh.